Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi menggelar problem solving terhadap salah seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa yang selama ini meresahkan warga lainnya di RW 4 Kelurahan Kenari. Selain meresahkan, Diki Arman yang diketahui mengalami gangguan jiwa bahkan sempat mau memperkosa 3 orang korbannya dan mengancam warga lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Aibtu Wardi mengambil tindakan untuk memanggil ketua RT dari asal tempat tinggal Diki berikut dengan orang tuanya untuk mencari solusi dan jalan keluar secara kekeluargaan bersama dengan para korbannya. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV, Salam Tribrata.